Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi teman-teman bersama channel Bunga Lestari ya Cara memijat urut wanita gadis untuk kesehatan tubuh Dan untuk meredakan capek dan melancarkan peredaran darah ya teman-teman Ini caranya kayak gini ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat ya ini saya kasih bedak dulu Terus di bagian sini bisa diurut kayak gini pelan-pelan ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih sekali yang sudah nonton channel Bunga Lestari Saya doakan Semoga teman-teman rezekinya lancar dan sehat selalu dan sukses selalu ya Cara memijat urutnya kayak gini ya, pelan-pelan kayak gini ya Terus habis di bagian sini, terus di bagian sini juga ya, kayak gitu ya Nah, terus di bagian sini Nah, caranya kayak gini ya teman-teman Oke teman-teman, terima kasih sekali yang sudah nonton channel Bunga Lestari ya Cara memijat urut wanita gadis untuk kesehatan tubuh dan Meredakan capek dan melancarkan peredaran darah dan melemaskan otot-otot di bagian betis wanita ya teman-teman Nah ini kan betis ya teman-teman ini saya pijat urut ya kayak gini ya Nah cara memijatnya kayak gini ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa di-subscribe dan di-like Karena subscribe itu gratis Yang subscribe saya doakan semoga teman-teman rezekinya lancar Dan sehat selalu dan sukses selalu ya Habis dipijat urut kayak gini, bisa dipijat kayak gini juga ya. Caranya kayak gini juga ya. Tuh ya, caranya kayak gini ya teman-teman. Nah, bisa dipijat pelan-pelan kayak gini ya. Nah, begini cara memijat wanita gadis untuk kesehatan tubuh dan melancarkan peredaran darah dan meredakan capek. Ya teman-teman ya, caranya kayak gini ya. Nah, bisa diurut kayak gini juga ya. Caranya ya. Terus di bagian sini. Nah, bisa diurut dengan jari jempol ya, kayak gini ya, teman-teman. Ya, semoga video ini bermanfaat ya, teman-teman. Nah, caranya kayak gini ya. Nah, itu. Nah, ini yang sebelahnya juga, ini mau saya pijat ya, pijat urut juga ya. Ini saya kasih bedak dulu biar memijat urutnya itu menjadi nyaman ya, teman-teman. Nah, ini saya kasih bedak dulu. Nah, caranya kayak gini ya, teman-teman. Nah, dipijat urut kayak gini ya, di bagian sini itu Nah, dibicarakan kayak gini terus diurut ke sini ya. Nah, caranya kayak gini ya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like ya. Begini ya teman-teman, cara memijat urut wanita untuk meredakan capek dan untuk kesehatan tubuh ya teman-teman. Nah ini di bagian sini juga Ini saya pijat ya Nah di bagian sini Itu bisa diurut kayak gini ya Nah bisa diurut kayak gini pelan-pelan Nah ini bertujuan untuk Melancarkan peredaran darah Dan untuk kesehatan tubuh ya teman-teman ya Kayak gini ya teman-teman Oke teman-teman jangan lupa di subscribe Dan di like karena subscribe itu gratis Yang subscribe saya doakan Semoga teman-teman rezekinya lancar dan sehat selalu dan sukses selalu ya. Caranya kayak gini ya. Nah, ini saya membuat urut wanita gadis ya. Caranya kayak gini. Untuk melancarkan peredaran darah dan untuk kesehatan tubuh dan melemaskan otot-otot gitu ya teman-teman. Dan membuat badan menjadi sehat ya teman-teman dan tidur menjadi nyenyak ya teman-teman gitu ya teman-teman ya tidur menjadi nyenyak bangun pagi badan menjadi sehat dan segar gitu ya Nah semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya Terima kasih yang sudah nonton channel bunga lestari ya ini saya mau memijat di bagian sini juga ya ini saya mau memijat di bagian sini juga ya caranya ini saya kasih bedak lagi ya teman-teman ya ini saya kasih bedak lagi kayak gini terus Diurut kayak gini ya Di bagian sini bisa diurut kayak gini Nah ya Bisa dipahami ya teman-teman Cara memijat urutnya Nah Caranya kayak gini ya teman-teman Nah ini burung lobet Kesayangan Kesayangan mbak bunga ya teman-teman ya nah. Oke teman-teman Terima kasih sekali Yang sudah nonton channel bunga lestari ya cara memijatnya kayak gini ya teman-teman ya oke teman-teman tuh caranya kayak gini ya memijatnya ya nah cara memijatnya kayak gini nah di bagian sini bisa diurut juga kayak gini terus di bagian sini bisa diurut juga kayak gini ya semoga video ini bermanfaat ya teman-teman oke teman-teman ya -teman. nah, caranya kayak gini ya Nah, ini saya pijat urut, terus bisa dipijat kayak gini juga ya, bisa dipijat kayak gini juga ya. Bisa dipijat kayak gini juga ya, teman-teman ya. Nah, ini burung lobet ini jinak ya, teman-teman. Ini kesayangan Mbak Bunga ini ya, burung lobet ini ya. Oke, teman-teman, jangan lupa di-subscribe dan di like karena subscribe itu gratis ya caranya kayak gini nah caranya kayak gini ya teman-teman Nah, ini jinak ya, burung labetnya ya, ini ya. Nah, ini jinak sekali ini. Nah, ini begini cara memijat urutnya. Terus di bagian sini juga bisa dipijat kayak gini. Bertujuan untuk melancarkan peredaran darah ya. Di bagian sini juga dipijat kayak gini ya. Ini bertujuan untuk melancarkan peredaran darah dan untuk melemaskan otot-otot dan untuk kesehatan tubuh ya teman-teman. Nah, dan meredakan capek. Ya caranya kayak gini ya. Ini teman-teman. Nah, ya. Ini saya bisa kayak gini ya teman-teman. Ini mau saya kasih bedak lagi ya teman-teman. Biar memijat urutnya itu menjadi nyaman ya ini saya kasih bedak lagi. Nah, dioles-oleskan kayak gini terus bisa dipijat urut gitu ya teman-teman ya terus bisa dipijat urut kayak gini ya teman-teman nah ini ya bisa dipijat urut kayak gini ya oke teman-teman ya terima kasih sekali yang sudah nonton channel Bunda Lestari ya jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis yang subscribe saya doakan semoga teman-teman rezekinya -teman lancar ya caranya kayak gini ya, teman-teman ya. Cara memijat urutnya ya. Nah, kayak gini caranya ya. Nah, ini yang sebelahnya juga. Nah, ini caranya juga ya. Di bagian sini ini saya kasih bedak dulu ya. Cara memijat urut wanita gadis ya. Di bagian sini ini juga dipijat kayak gini. Nah, dipijat urut. Nah, kayak gini. Terus di bagian sini juga bisa ya ya teman-teman, bagian sini juga bisa dipijat urut. Nah, ini bertujuan untuk melancarkan peredaran darah dan untuk kesehatan tubuh ya, teman-teman. Nah, ini saya pijat urut pelan-pelan ya. Nah, di, di bagian sini juga bisa dipijat kayak gini. Ya. Di bagian sini juga bisa dibicarakan kayak gini juga, ya. Nah, terus di bagian sini bisa diurut kayak gini, ya. Bisa diurut pelan-pelan kayak gini, ya, untuk melancarkan peredaran darah dan untuk meredakan capek, dan untuk kesehatan tubuh, dan untuk melemaskan otot-otot, gitu, teman-teman. Ya, kalau peredaran darah, kalau sudah menjadi lancar, badan menjadi sehat, gitu, ya, teman-teman. Nah, ya, caranya kayak gini, ya. Bisa dipahami ya teman-teman Nah ini cara memijat urut wanita gadis Untuk kesehatan ya Tubuh ya nah, Cara memijat urut wanita gadis yang benar Untuk kesehatan tubuh dan untuk kesehatan kaki wanita Dan melancarkan peredaran darah Ya teman-teman, nah ini ya teman-teman ya, nah ini saya pijat lagi kayak gini ya, terus ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Yang subscribe saya doakan semoga teman-teman rezekinya lancar dan sehat selalu dan sukses selalu ya. Ya udah dulu, semoga video ini bermanfaat ya. Cara memijatnya kayak gini ya bisa dipahami ya teman-teman ya udah dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam channel bunga lestari salam pertemanan dan salam persahabatan ya nah ya ini alhamdulillah sekali nah ya caranya kayak gini ya teman-teman ya oke teman-teman wassalam channel bunga lestari